Halo Sobat Kismin, ketemu lagi. Kali ini gue akan bahas sedikit tentang sesuatu yang baru nih ya, dari OS Windows. Kebetulan keluar versi terbaru dengan tampilan yang ya mirip-mirip iOS, yaitu Windows 11. Cuma di samping tampilan yang bagus dan clean, juga smooth, ini ada beberapa yang Windows 11 ini memaksa kita untuk memiliki device yang support TPM. Apa itu TPM? TPM itu semacam chip kripto, entah itu untuk pengamanan atau apa, gue nggak ngerti. Tapi di sini nggak semua device laptop itu support yang TPM chipset. Jadi mungkin bagi lo yang pakai laptop AMD ya, itu siap-siap nggak support. Ada sih beberapa yang support, cuman kebetulan laptop gue ini belum support. Menurut dari segi tampilan, ini dia ya kayak Windows 10 di Pro Max, dan kayaknya ini di redesign ya. Jadi sewaktu gua mau install ini, dia keluar notif ya setelah loading. Di situ keterangannya your device not support TPM device. Akhirnya gue cari cara gimana supaya dia support di terutama yang laptop besutan AMD. Nah, ini kayak gini. Ini merupakan sebuah chipset dari TPM ya. Kalau lo ketik di run itu lo bisa ketik ini tpm.msc. Nah, di situ buat ngecek laptop lo support device TPM atau enggak. Nah, kalau enggak, maka Windows 11 ini enggak akan bisa diinstal. Tapi tenang, gue udah bikinin yang Windows 11 modifan. Jadi meskipun laptop lo enggak support TPM, dia tetap bisa diinstal. Nah, ini salah satu contoh ya, mana yang support, mana yang enggak. Ya, ini kalau enggak support kayak gini nih. Ya kan? Tidak ditemukan device TPM yang support. Tapi kalau support nanti dia keluar keterangan ya TPM versi berapa, dan minimal untuk Windows 11 ini TPM-nya lo harus support yang versi 2.0. Ya kan? Bangke banget. Windows ini ngeluarin solusi menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau untuk tampilan kurang lebih sama ya kayak Windows 10 ya di Pro Max. Mungkin dia lebih clean, lebih smooth, cuman agak berat. Ya, berat-beratnya sih nggak berat-berat banget sih. Buat laptop RAM 4GB udah cukup lah ya, meskipun VGA-nya onboard. VGA onboard pun dia nyaplok 1 GB-an dari RAM, jadi ya aman lah. Kalau laptop lu speknya dewa atau PC lu speknya rada tinggi, pakai RTX atau segala macam yang terbaru, ini udah smooth banget harusnya, lebih enteng. Tampilannya kayak ini Android, antara kayak Android OS sama iOS, ya, ini kayak gini deh. Jadi di link deskripsi gua ada cantumin untuk Windows 11 yang support no TPM ya, yang udah dimodifikasi dan aman, bebas malware apalagi virus. Jadi lo bisa download ini via Google Drive ya, berupa RAR
Jadi sengaja nggak mau jadiin ISO, jadi biar lu bisa buka langsung ekstrak. Yang mau burning pun tinggal copy paste aja, ya. Nah, kayak gini lah ya tampilannya. Eh, lumayan lah ya, nggak boringin. Dan ini filenya, ya, tuh bisa lu download. Nah, ini sudah tinggal install. Nah, lu baca deskripsinya. Jadi meskipun lu nggak support TPM, nggak masalah.